Cek 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 cek. Oke, hello brother, kembali lagi dengan saya di sini Yoga, dan hari ini kita akan bermain Planet Zoo lagi teman-teman ya. Hari ini saya akan bikin kandang untuk Capuchin Monkey teman-teman. Kita akan melanjutkan series dari Zoo Kota ini teman-teman ya. Dan BTW ini kedua kalinya saya bikin kandang ini teman-teman, karena yang pertama itu safe-safe-nya tiba-tiba hilang dan sekarang saya tahu di mana letak safe-safe-nya. Jadi saya sehabis main selalu saya backup teman-teman ya safe-safe-nya agar tidak hilang untuk kebun binatang ini teman-teman. Jadi series ini bisa lanjut sampai selesai teman-teman ya. Oke, di sini kandangnya saya buat simple kotak aja teman-teman ya. Dan ini namanya, kalau di zoo atau kebun binatang itu namanya Capuchin Monkey Cage teman-teman. Jadi kandang Capuchin Monkey, emang kandang ya, maksudnya itu kayak cage gitu teman-teman ya. Jadi dia ada mesh apa ya, item. Nah ini teman-teman ya, mesh ini teman-teman ya, saya lupa namanya, dan saya puterin gitu terus nanti di pojok-pojokannya dikasih metal teman-teman ya. Jadi kalau kalian pernah ke kebun binatang teman-teman ya, jadi kalian akan melihat mungkin ada lah kebun binatang yang bikin kandang kayak gini teman-teman ya, untuk primata mereka teman-teman. Biasanya emang seperti ini sih, lemur, terus kadang ya Capuchin Monkey ini teman-teman, terutama yang kecil-kecil ya. Biasanya kalau kayak orang utan atau terus gorila itu kandangnya beda lagi teman-teman ya, dia kandangnya terbuka. Kalau ini tertutup teman-teman ya, biasanya primata-primata kecil teman-teman, seperti itu. Dan di sini ya saya mendetailkan dengan yaitu tadi apa namanya, metal ya teman-teman ya di sekelilingnya. Dan mungkin kalau kalian lihat di sini sama yang kalian lihat di tour seperti biasa akan berbeda teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini saya bangunnya dua kali teman-teman. Yang pertama itu wah, safe-safe-nya hilang. Aduh, jadi saya di sini nggak terlalu lama ya untuk bikinnya karena saya udah ada gambarannya, jadi udah terrealisasikan juga. Jadi saya tinggal ngopi paste idenya aja teman-teman, jadi nggak lama. Yang kemarin tuh buildnya lumayan agak lama teman-teman, karena saya mikir juga teman-teman seperti itu ya. Jadi di sini kayak gini, di bawahnya saya kasih plester teman-teman ya, biar kayak halus aja. Terus banyak banyak climbing frame di dalamnya teman-teman, seperti itu ya. Tuh ada saya tambahin pohon itu, terus ada lock di sini teman-teman. Tapi di sini locknya nanti saya ilangin teman-teman ya pas di turnya. Jadi tinggal climbing frame aja, soalnya pas ada locknya itu tadi, ada kayunya tadi di tengah itu, mereka malah nggak mau naik-naik teman-teman. Nggak tahu ya saya kenapa kok mereka seperti itu, tapi ya semenjak saya hilangin itu dia mau teman-teman ya, mereka mau gitu. Oke lah ya, di sini cuma 4 menit ya untuk video speed buildnya. Jadi mungkin ini video pendek teman-teman, mungkin di bawah 10 menit atau di atas 10 menit, maksudnya di bawah 15 menit teman-teman ya. Jadi mungkin di atas 10 menit sih, tapi di bawah 15 menit mungkin ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu ya sampai jumpa di tour teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan beberapa, kalau saya nggak lupa teman-teman, biasanya saya suka lupa gitu apa yang saya omongin di pas bikin kayak gini, pas speed buildnya sama nanti di tour, biasanya saya lupa teman-teman. Oke, see you di tour. Dia kandang Capuchin Monkey teman-teman ya, berada di sebelah kandang kerbau dan kura-kura teman-teman. Dan di sebelahnya ada kandang untuk giant Asian small cloud otter sama apa namanya teman-teman, tapir ya. Oke, di sini untuk kandangnya jadi seperti ini teman-teman ya, keseluruhannya untuk kandangnya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat ya, tuh bagus ya teman-teman. Ini ada yang kurang teman-teman. Waduh. Dar ya. Ada yang kurang teman-teman di sini. Nah, nice. Oke. Jadi ini dia kandangnya. Jadi kita coba masuk ke dalam teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat di sini saya pakai free look mode aja. Jadi di sini apa namanya?
ada banyak climbable teman-temannya, dan di sini ada tempat tidur mereka sama di atas sini teman-teman. Tapi mereka nggak mau, jarang ke atas sini teman-teman. Coba kita lihat, tapi mereka bisa kok ke atas sini teman-teman ya. Tuh seperti itu teman-teman ya. Dan yang saya bilang teman-teman ya, mekanisme untuk climbingnya Planet Zoo itu nggak 100% work ya teman-teman, karena mereka akan bingung memilih animasi yang mana teman-teman. Kayak gini, misalnya dari sini terus ke sini teman-teman, mereka bingung mau ke sini atau loncat. Biasanya mereka banyak yang loncat, ada yang juga yang ke sini teman-teman. Jadi emang mekanisme untuk climbingnya dari Planet Zoo itu kurang teman-teman, tapi saya suka teman-teman, soalnya ya kita bisa melihat hewan kita itu manjat-manjat di climbing frame yang kita bikin seperti ini tuh udah seneng banget teman-teman ya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya, cuman mungkin kalau bisa di fix ya di fix teman-teman, tapi nggak bisa sih, kayaknya nggak bisa emang. Oke, ini dia Kapucin Manggi teman-teman ya. Kalian bisa lihat sedang memperhatikan apa temannya lagi makan mungkin teman-teman ya. Ini ada yang tidur di sini, kenapa kamu nggak tidur di sini ya? Di sini ada tempat untuk main piano teman-teman, jadi pengunjung juga bisa melihat dari sini teman-teman saat mereka main piano ya. Dan di sini saya kasih semacam penghalang gitu teman-teman ya, jadi agar pengunjung tangannya nggak ngeraih ininya, jadi nggak dicakar gitu teman-teman ya sama si Kapucin Manggi ini teman-teman. Dan di sini saya kasih semacam shop gitu teman-teman, atau tempat jual makanan. Di sini saya pakai dari update kemarin teman-teman, yaitu yang ini teman-teman ya, yang nggak ada ininya loh teman-teman, apa namanya, jadi yang kayak gini tuh. Nah jadi kita bisa kustomisasi. Kalau misalnya saya pakai yang ini, kebesaran kan teman-temannya, jadi saya bikin kayak gini teman-teman, jadi saya custom sendiri teman-teman gitu. Tuh ada Bernie Bags gitu. Terus di sini saya pakai blueprint teman-teman ya, dari Steam Workshop ya. Alhamdulillah teman-teman ada blueprint, jadi saya nggak usah terlalu repot untuk menghiasnya teman-teman. Sekarang saya bingung mau ngehias apa, terus saya lihat-lihat ada blueprint bagus, oke saya taruh gitu teman-teman. Dan di sini saya taruh sini aja emang, biarin, maksudnya biar agak ngehalangin jalan nggak apa-apa teman-teman ya. Atau ntar kita coba geser teman-teman, mungkin coba kita geser ya, kasihan teman-teman pengunjung ya. Nah ini coba kita geser, ini kita geser dikit ya teman-teman ke kanan sini. Nah udah gini aja, nice. Oke, exit, nice. Oke teman-teman, tuh jadi lebih bagus ya. Terus di sini ada jalan muter ke sini teman-teman, tuh ya ke atas sini, pengunjung bisa langsung ke habitat otter teman-teman dan tapir. Dan di sini saya juga taruh semacam patung Chinese pangolin teman-teman ya. Tapi saya bingung, saya juga emang mau nambahin Chinese pangolin tapi belum tahu aja tempatnya teman-teman. Mungkin ntar lah ya. Sehabis saya bikin habitat di sini, saya dari kemarin mau bikin habitat di sini tapi bingung mau bikin habitat apa teman-teman di sini ya. Saya masih mikir jadinya ya. Kalian tunggu aja di episode-episode berikutnya teman-teman. Makanya kalian subscribe, jangan lupa subscribe teman-teman ya. Tuh, ini kandang lemurnya ya yang kemarin teman-teman ya. Ini masih belum selesai areanya, dan di sini masih ada area luas banget teman-teman ya. Dan di sini saya tandain di sini akan ada habitat gajah teman-teman ya. Gajah dari India aja, nggak usah gajah dari Afrika. Karena untuk yang dari India itu sangat umum teman-teman ya di kebun binatang. Coba kita lihat African elephant. Loh, African savanna elephant namanya ternyata. Oke. Dan satu lagi si Indian elephant teman-teman. Kok people? Elephant dong. Nah, jadi gitu teman-teman. Umumnya itu mereka untuk di kebun binatang memakai apa ya bahasanya teman-teman ya. Dia itu ada di situ itu umumnya dia pakai gajah Asia teman-teman atau gajah India sendiri itu teman-teman ya. Jadi mereka jarang ada yang gajah Afrika. Ada sih salah satu San Diego juga kayaknya gajah Afrika teman-teman. Terus di sini saya kasih tanaman-tanaman gini teman-temannya, dan ini juga apa namanya blueprint. Nah seperti itu teman-temannya, tapi ininya enggak ya, saya custom sendiri. Oke lah ya,
keseluruhan kayak gini habitatnya teman-teman, dan beberapa tour untuk sedikit ya, sedikit tour untuk kebun binatang kita. Jadi seperti itu. Jadi ini ada banyak claimable, jadi pasti mereka suka banget teman-teman si capuchin monkey-nya tuh, loncat-loncat teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup segini dulu untuk video kali ini. Kalau gitu jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini, oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman ya. See you next time. Bye-bye. Makasih teman-teman.